Ayo bikin popcorn sendiri, ini tentunya enak dan gurih ya, buat cemilan sambil minum teh anget di sore hari. Assalamualaikum Bunda dan sahabatku semua. Hari ini aku bikin cemilan yaitu dari bahan jagung ya. Ini enak buat keldian, ini udah matang. Popcorn jagung ya. Bunda nanti bisa bikin sendiri ya popcornnya. Bikinnya sangat mudah sekali. Pakai jagung, pakai mentega. Kalau mau dikasih apa bumbu yang lain juga bisa. Ini aku hanya tak kasih garam sama kaldu bubuk sama gula sedikit. Nanti saksikan ya Bunda videoku. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan bunyi tanda lonceng untuk mengikuti video kami selanjutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat videoku ini. Sahabatku semua yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bunda dan sahabatku semua. Salam sehat selalu ya. Ini aku mau bikin popcorn ya, yang gurih. Ini aku bikinnya yang gurih. Jadi aku sudah beli popcornnya. Ini kemudian nanti aku siapin juga mentega ya, mentega atau Blue Band ya. Ini aku pakai popcornnya sedikit aja, separuh, nggak ada separuh ya, karena pancinya kecil, aku pakai panci yang kecil. Kemudian nanti kita siapkan pancinya untuk membuat popcornnya. Ini aku kasih menteganya kira-kira 3 sendok ya Bunda, 3 sendok. Nanti kita panaskan dulu sampai bubuknya meleleh ya. Setelah meleleh baru kita masukkan jagungnya ya. Ini buat nyamian sore-sore pakai teh hangat enak ya. Ini sudah aku kasih jagung popcornnya ya. Ini kita aduk-aduk dulu Bunda. Kita aduk-aduk biar tercampur dengan menteganya ya. Kemudian aku juga tambahkan garam sedikit biar ada asin-asinnya sedikit. Kemudian aku tambahkan juga ini kaldu bubuk ya Bunda, sedikit saja. Ini kita aduk-aduk lagi sampai bumbunya merata ya, garam sama kaldu bubuknya. Kemudian kita tutup. Nanti kita tunggu sampai ini sampai meletup-letup, nanti jagungnya berubah jadi popcorn ya Bunda. Ini kita tunggu dulu sampai jagungnya berhenti untuk meletup-letup, jadi sudah semua. Ini kita tunggu dulu ya Bunda. Ini sudah mulai jadi popcornnya, jagungnya sudah mekar ya. Ini kalau sudah enggak sudah berhenti meletupnya, berarti ini sudah mekar semua jagungnya. Ini kita tunggu sampai berhenti ya. Ini enak sekali ini buat cemilan ya, cemilan gurih popcorn jagung ya. Kalau mau dikasih bumbu juga bisa sebetulnya Bunda, tapi ini aku kebetulan nggak punya bumbunya, jadi aku hanya pakai mentega sama garam sama kaldu bubuk ya. Bunda, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan bunyi tanda lonceng untuk mengikuti video kami selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat videoku ini. Wassalamualaikum. Dan ini sudah matang, siap untuk kita buat cemilan ya Bunda. Selamat mencoba Bunda. Terima kasih.